kami dari pemerintah Desa Tembok Banjaran dan warga masyarakat Desa Tembok Banjaran menyatakan sikap. 1. Kami menolak segala kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. 2. Kami siap mendukung Polri untuk mengungkap pelaku penyebar berita hoax yang selama ini meresahkan masyarakat. Kami Indonesia! Kami!